Oke guys, ratu sudah di dalam guys. Selepas sudah dorong masuk, baru kita akan atur dia punya sisiran, jarak sisiran seperti biasa. Oke, macam ini ya. Oke guys, berjumpa lagi kita di channel saya Bob Rompuvan and Family guys. Oke, hari ini saya mau buat transfer seperti mana yang dalam video saya awal-awal tuh. Saya akan buat transfer di sini. Saya menggunakan getah dan bambu, kayu bambu yang sudah kering. Oke, glodok yang saya kasih pindah ini adalah yang nih. Oke, kalau kita beli split 2, kita buat 2. Kalau tidak, kita just transfer di sini saja. Oke. So, saya prepare awal dulu. Asap kita sudah. Oke, ini otot-otot kita just tekan button ya. Nah, ini. Oke, kita ada sudah prepare awal, kasih marak-marak dia dulu. Pas itu baru kita akan buat pemindahan. Let's go guys. Oke guys, so ini saya mau kasih pindah apis cerana guys. Ini koloni dia lumayan besar juga, lumayan banyak juga. Nah, nih. Oke. Jadi kita buka dua plastik ini, kita beli simpan balik, kita beli guna, kita buka dulu, slow-slow aja, kita dekat, saya angkat di bawah sudah sebab saya mau kasih dekat di sini sudah guys, dan Queen Excluder kita kena ready lah, Queen Excluder itu kena ready, mudah-mudahan pemindahan ini ratu dia tidak terbang lah. Oke, mudah-mudahan. Oke. First kali saya mau ambil dia punya sarang dulu. Apapun saya mau cek dulu keadaan dia. Oke guys, terlampau banyak sudah ini guys. Jadi saya tidak berapa dapat gambar keseluruhan sebab saya tidak tripod. Jadi saya tidak dapat one shot recording ya. Record, jadi saya kena buat yang terbaik aja lah, saya slow-slow aja, oke? Okay? Saya akan on-off begitu. Oke okay guys, setakat ini baru 3 kita kasih pindah. So, masih ada lagi sini. Proses pemindahan dulu, lepas itu baru kita cari ratu dia guys ya. Oke. Okay. Kita kasih pindah dulu semua lah ini. Ini ada sedikit madu untuk dorang. Ya, oke. Okay. Oke guys, kita kasih rata dulu, kasih buang-buang dulu semua nih, kasih rata dia, baru tuh kita kasih ikat dia pakai ini. Oke, ini terlampau kebesaran, kita potong sebelah sini sedikit lah. Kayak begini guys. Oke, so kita kasih masuk dia, biar kosong lah. So saya tengok macam tiada calon ratu nih, bertelur pun tiada, telur pun tiada, so. Saya rasa dorang akan mesti cari buat apa ratu yang baru nih, baru selamat, macam tidak ratu nih koloni ini. Tapi apapun kita cek juga lah, gimana. Oke guys, ratu sudah di dalam guys. Selepas sudah dorang masuk, baru kita akan atur dia punya sisiran, jarak sisiran seperti biasa. Oke, macam ini ya. Oke. Oke okay guys, sekarang dorang berebut masuk guys. Berebut masuk di dalam hive sudah. Sebab ratu dorang ada di dalam. Oke. Okay. Kalau dorang masih keras kepala tidak masuk, kita kaut dia guys. Kita kaut dia, kita kasih nasuk dia. Suruh dorang terbang masuk terus. Nah, macam ini. Ini maksudnya ratu di dalam sudah guys. Tapi kalau dorang berhamburan itu berarti ratu belum di dalam lagi. Kita kasih buka sini, si terbang dorang.
Saya masuk dulu semua. Sebab pengalaman saya kasih pindah ini dalam beberapa hari ini dorong tidak akan keluar nih. Jadi pastikan kasih masuk semua di dalam. Sikit sudah kan? Oke. Saya tempat gantungan dia pun sudah saya kasih pam asap. Tidak sudah. Kosong. Sini ada sedikit spoil sikit tapi tidak berapa juga. Sini dorong masuk sudah. Haleluya. Ini kita kasih halau dorong masuk dalam. Kita coba tengok di sebelah. Oke, di sebelah tidak ada. Oke. Terus kita pasang queen excluder guys supaya tidak ada peluang untuk queen ratu lari. Oke, nanti kan kita punya frame belum full. Nanti beberapa hari baru kita pasang balik. Kita bagi dorong aman dulu di dalam. Jangan terus kita apa? Terus kita push. Saya aman-aman dulu. Kalau mau taruh hari ini pun oke juga, tapi kasih aman-aman dulu. Oke. Oke guys, so hari ini 21 ya. 21 11 2 3. Oke. So sudah cantik. Jadi kita boleh kasih lepas pelan-pelan ini sudah. Pelan-pelan supaya dorang tidak terhimpit. Oke, kasih lepas pelan-pelan. Oke. Lepas pelan-pelan. Oke. Jadi kita punya frame sudah berjaya. Jadi yang sini kita ambil sarang dorang nih. Kita poles di sini guys supaya yang kita apa yang tidak sempat masuk itu dorang boleh apa? Boleh hidup laluan masuk dorang nih. Oke. Okay. Bersih dia. Oke, okay, selesai. Siap kerja satu. So, sampai di sini saja video untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di video seterusnya dari Pak Siap Bro Puban and Family. Bye bye.